lagi gitu loh. Itu jadi kayak aku bingung. Tingginya berapa? 175. Di rumah atau di mana? Aku di genteng. Jadi aku di genteng, guys. Kumis tipis ya, Mel. Sebentar. Igu Japri gak balas. Kenapa? Mungkin ama kalau sudah mulai ramai ada panggilan khusus gitu. Gimana ya jelasinnya, susah juga gitu loh. Kadang ada beberapa hal yang pengen banget aku jelasin ke kalian, tapi gak bisa karena privacy menurutku gitu. Jadi aku gak mau aku sayang kalian semua udah aku anggap keluarga. Cuma ada beberapa hal yang pengen aku anggap tuh sebagai hal yang private buat aku gitu loh. Gak bisa aku bahas gitu. Jadi aku harap kita saling mengerti satu sama lain. Kenapa Kak Igun? Sebentar. Makasih ya Allah. Aku jujur aku seneng banget tahu, karena semalam seru banget ngopi ya tuh. Oi, yuk kita ngopi bareng ya. Aku pengen deh. Kita kapan-kapan. Kamu Amel ya? Bukan. Aku bukan Amel. Aku Mel. Apa perasaan De Amel setiap ada acara di rumah mami atau di museum? De Amel selalu digodain Igun atau dicandain Igun. Sebenarnya bukan digodain sih, cuma aku sama Kak Igun tuh udah kayak yaudah temenan aja gitu, udah kayak ya maksudnya kayak contohnya tuh kayak kakak cowok gitu loh, bukan godain gitu-gitu sih, enggak, paling bercanda-bercandaan, emang udah biasa aja gitu. Halo, orang mana? Aku orang Jakarta, aku kirim bantinya Jogja, mau gak mau. Jangan repot-repot ya Allah, jangan. Mel, aku kan boleh gak? Boleh dong. Kamu yang nonton live-nya jadi berkurang, biasanya 800 atau kan 700. Ingat pepatahnya, kalau misalkan Allah tuh mau kita tuh ada di tempat yang sehat dan positif gitu loh. Jadi yang emang bukan tempatnya aku ya mungkin akan menjauh, tapi kalau emang udah diutusin Allah, istilahnya kayak jodoh aku ya nggak bakal kemana-mana gitu, bakal tetap di sini. Jadi aku seneng banget ya terus ada di sini gitu. Sebentar ya guys, tampil lagi. Kak Igun nggak boleh, itu kan privacy, aku nggak suka ya Kak Igun. Gak boleh Kak Igun. Halo Kak. Baterai. Amel ini sekarang masih kelas 12 IPS 2 ya. Yes. Ditunggu sebentar guys. Thank you.
aja sih ya. Mabar PUBG Yomel, ayo. Nama SM-nya apa? Ini apa ya namanya ya? Aku ya pernah Samsung Perjuangan Amel, yes. mana? Dicas dulu Mel, iya nih lagi dicas kok sayang. Aku baca kok, baca komennya dari sini ya guys, biar kebaca semuanya. Aduh, gak boleh, Kak Igun gak boleh. Kapan nih konser mininya Mel, udah gak sabar. Nanti kita kapan-kapan konser-konser nyanyi-nyanyiin lagi. Hadir, hadir sayang. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Di mana kamu? Aku di rumah. Gak boleh. Tidak boleh. Aku baca komen kalian, ketawa sendiri. Amel disuruh belajar. Tuh. Salam dari Bandung, assalamualaikum. Ayo kita ngopi Mel, ayo. Kemarin seru banget, aku seneng banget pokoknya. Amel, sapa aku dong. Halo, Nika Ardila _ Amel. Halo, assalamualaikum Amel. Waalaikumsalam. Makan pecel lele Mel. Aku suka banget pecel lele. Kapan ya ke Bali ya? Ntar tunggu aku ada rezeki dulu ya. Gila, dia baca komedian dari sendiri. Jadi aku, karena aku tuh nggak mau gitu loh kalau di, kalau dari sini komennya cepet gitu loh, tapi kalau misal di sini aku bisa nyamain, aku bisa ngebaca komen kalian. Salam dari Binjai, waalaikumsalam. Thank you. Salam dari Aceh, terima kasih. Ayo jaga kesehatan, semoga Amel saya selalu dalam lindung. Amin. Saya komen gak pernah dibaca. Aku tuh gini loh, bukan aku gak ngebaca, cuma aku baca dalam hati. Terus aku, di otak aku tuh mikirnya kayak udah kebales gitu loh, padahal belum dibales gitu. Jadi aku balesnya dalam otak. Jadi kalau misalkan komen kalian gak kebales, aku minta maaf. Maaf banget juga kalau DM-nya gak dibales, karena aku jarang banget buka sosial media. Aku udah sering banget bilang aku jarang buka sosial media. Tapi kalau misalkan ya pokoknya aku minta maaf sekali lagi, aku benar-benar minta maaf ya. Siap, masih tanggung kan? Ada acara di mana kamu? Salam dari Ciamis Kamel, waalaikumsalam. Kapan ketemu kamu? Kapan ya? Kapan kita ketemu lagi guys? Kangen di Discord keluarga Cempaka. Iya, kangen banget. Jadi berawal dari Discord, kita kan mulai ngobrol-ngobrol, kita komunikasi bareng, kita asik-asikan. Aku gak bisa bahasa Sunda. Gimana ya belajarnya ya, suka susah gitu loh. Nah, saya tuh udah belum. Kapan main ke Rio teh? Jauh banget, ntar. Kalau aku tuh kalau misalkan ada rezeki, rencananya pengen banget jalan-jalan gitu. Bahasa apa Mel? Bahasa apa aja? Iya, aku kenal ini, aku kenal yang di PUBG. Pakai Android cam kah Mel? Gimana tuh caranya? Iya, aku denger di otak kamu. Salam dari Kalteng Mel. Karena aku udah gak bisa ketemu kamu lagi deh, karena aku sudah tinggal di kampung tempat ibu. Tapi aku tetap support terus dari kejauhan. Terima kasih. Salam buat ibunya ya, semoga sehat selalu. Fokus ke pelajaran ini dulu. Siap.
Sudah dibalas guys dalam hati. Salam dari K-popers buat Amel. Terima kasih sayangku. Terima kasih. Engkol auto 1M. Engkol auto gimana sih guys? Efeknya gimana ya? Nanti aku spill. Salam dari Kalsel. Assalamualaikum. Ini kalian cepet banget komennya. Amel slow. Nama ini ke Banten insya Allah. Dengan nama Amel saya berucap cewek itu harus laki. Laki. Mel capek gak? Capek kenapa? Ntar private bahasa Sunda Mel. Sama siapa? Will Smith. Will Smith. Kalau Amel sudah berani nyanyi live, mesti orang akan memperhitungkan mama-mama belajar menyanyi. Makasih. Nanti Ki ultah ke rumahku, kamu ku undang. Siap. Amel di PUBG kamu apa? Aku mau ikut mabar. Nanti ya guys ya, aku lupa soalnya. Jarang buka sosial media, terus kapan hatiku? Hatiku kamu buka buat aku. Cie, cie, hatinya mau dibuka nih ye. Apa sih Allah? Astagfirullahaladzim. Makasih Amel, siap. Amin. Ini banyak banget. Kabarkan aura positif lewat sikiku. Astagfirullahaladzim. Amel ada kumis. Gimana sih aku lihat live sendiri? Kalian pernah gak sih kayak apa namanya? Jadi kalian pengen ngelawak nih. Kalian pengen ngelawak, cuma kalian pengen ngelawak, cuma kalian tuh udah pikirin di otak kalian, terus kalian ketawa sendiri, terus teman kalian bilang kayak ngapain, kenapa ketawa Mel, kenapa ketawa sendiri, apa yang lucu gitu. Terus habis itu akhirnya pas aku ngelawak jadi gak lucu lagi gitu loh. Gitu, jadi kayak aku bingung. Tinggi berapa? 175. Di rumah atau di mana? Aku di Genteng. Aku di Genteng. Jadi aku di Genteng guys. Kumis tipis ya Mel. Iya. Mulai panjang. Kumis Pak Asep. Pak Asep, saya minjam kumisnya ya Bapak. Aduh ya Allah. Kalau buat film judulnya viewersku adalah diriku sendiri. Benar sekali. Astagfirullahaladzim. Pernah kan? Ya Allah. Ya Allah. Lu tau gak? Jadi waktu itu tuh aku nonton film sedih. Terus habis itu di otakku tuh ngebayangin hal lucu. Aku ketawa, terus orang-orang pada ngeliatin aku di bioskop. Karena satu bioskop pada nangis, cuma aku doang yang ketawa gara-gara aku mikirin hal yang lucu gitu loh. Jadinya kayak gitu loh. Sumpah ya Allah, itu ngakak banget. IG aku cuma satu guys. Saya orang Lampung asli. Senggol dong. Gak bisa disenggol nih. Gak bisa disenggol. Apa sih ya Allah, astagfirullahaladzim. Ambil ajarin aku untuk ngelawak dong. Aku aja garing banget loh. Kamel makan bubur pakai sumpit atau sedotan. Aku makan bubur pakai tangan biar khas Indonesia banget. Gitu. Ya ini Amel yang kita sangat random. Di mana itu kita Amel kita yang sangat random? Soalnya nggak sih.
tetap sambil nangis. Dikira keserupan, astagfirullahaladzim. Makanya astagfirullah. Kalau garing rendam aja mel, biar basah siap. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Masih menantikan nama kolab sama Jurul Risa, amin. Amin banget ya Allah. Seneng banget jujur bisa ketemu mami kemarin. Pokoknya kalau ada waktu luang, terus lagi mau jalan-jalan, terus mau ketemu mami juga, pasti disambutin ketemu mami. Masih aman kak Mel, masih aman tuh, masih aman. Amin Raditya Dika, ya Allah, sumpah aku ngefans banget. Astagfirullahaladzim, aku tuh suka fan girl di Zawesi. Aku ngefans sama Raditya Dika tuh dari